Sui hari ini menurunkan sebagian besar pemain-pemain di bangku simpanan. Satu sepakan menarik dari Nazro, ditepis keluar oleh Abi Faisal dan gol. Satu rembatan cantik dari pemain midfield pasukan Perak, Nasir Basharuddin. Bergerak untuk membuka ruang bagi memudahkan pemain-pemain midfield seperti Nasir dan Saiful untuk melorongkan bola kepadanya. Kerana sekiranya mereka statik, tidak membuka ruang. Oh, peluang Sima Nasir, peluang Sima! Oh, sayang. Saiful. Oh, cantik antaran Saiful untuk Sima. Rozaini menanti di tengah. Rozaini, peluang Rozaini. Dan itu dia gol. Rozaini memecahkan huyung jaringannya. Abi Faisal tertewas buat kali yang kedua. Ruben. Untuk Sima terlepas. Rozaini peluang Rozaini. Kalau Rozaini tidak menjadi dirampas oleh Sima. Percubaan Sima. Rozaini meluruh. Berlaku pelanggaran dengan Abi Faisal. Ya. Kasidek. Kembali untuk Kimpop. Cantik gerakan itu. Talent mencari gol pertama. Percubaan Pakon melambung sedikit tinggi. Tugas berat menanti mereka. Satu antaran cantik Rozaini. Rozaini gagal menanduk kemas. Ruben naik membantu. Ruben. Antara lintang untuk Nasir. Rozaini di sana. Oh. Satu kuisan menarik dilakukan oleh Rozaini. Namun Nabi Faisal dia dapat mengagak. Untuk Rozaini. Rozaini cantik untuk Savindran. Peluang Savindran. Oh, sayang. Savindran kelihatan sedikit gopoh untuk melakukan pembedahan. Rozaini. Rozaini di sana. Rozaini melakukan rembatan cantik. Oh, menarik. Rozaini Abdul Rahman meledak untuk gol ketiga pasukan Malaysia. Disambut gembira oleh penyokong-penyokong Harimau Muda. Oh, umpanannya tidak menjadi dan kini Rozaini bola di kaki Rozaini. Rozaini melebarkan ke tepi. Satu peluang terbaik untuk Malaysia. Percubaan kencang Azrif Nasruha tidak menjadi.